Halo keluarga Malaysia, selamat petang dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Band Infinity. Pada kali ini bersama saya, admin yang akan mengusikan kepada Anda semua satu tajuk menarik pada kali ini. Tetapi sebelum itu, admin ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel ini dan sudah ikuti, serta yang sudah komen dan share. Terima kasih, semoga Anda diberikan rezeki dan diberkati. Bahkan kesehatan Anda juga dalam keadaan yang baik. Tanpa membuang masa lagi, admin akan kongsikan kepada Anda satu tajuk yang dipetik daripada berita harian, di mana Mat Sabu meninjau operasi ladang ayam, daging dan telur hari ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu tajuk ataupun topik yang menarik untuk seluruh rakyat Malaysia, di mana perkembangan perkembangan terkini Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan meneruskan usaha mencari penyelesaian terhadap isu pembekalan telur ayam di pasar dengan mengadakan perbincangan bersama peserta industri ternakan ayam negara. Dalam perkongsian melalui si Facebook, kementerian itu berkata Muhammad Sabu mengadakan lawatan kerja ke ladang ayam berperisah dekat Batang Kali dan ladang ayam ayam Safi Selasih Kelumpang hari ini. Turut hadir pada lawatan itu ialah Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Haslina Abdullah Hamid Porsi bersama Setiausaha Puan Aziza. Kementerian sentiasa prihatin dengan isu pembekalan telur ayam selain mengadakan perbincangan dengan pemain industri. Kata kementerian itu, Selasa lalu Muhammad mengumumkan kementeriannya akan mengimpor bekalan telur dari beberapa negara sumber yang diketahui dengan segera. Menurutnya, ini antara langkah yang jangka pendek kementerian selain memastikan telur ayam yang diterima selamat daripada penyakit dan menepati piawaian ditetapkan. Pengarah Hal Ehwal Rangkaian Pasaran Raya Maidin Datuk Amir Ali Maidin turut mempersoalkan nasrat kerajaan mengimport telur ayam bagi menyelesaikan masalah kekurangan bekalan di pasaran, berkata ia bukannya penyelesaian terbaik kepada masalah itu. Amir menegaskan bahwa langkah mengimport telur ayam tidak masuk akal, memandangkan Malaysia merupakan pengekspor bersih barang makanan tersebut. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian pada kali ini, di mana Mat Sabu meninjau operasi ladang ayam, daging dan telur. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi.